recording MGL4 screenshot chat from signal EA. Yang terlihat di video adalah EA Allfire 30 Mei 24 terpasang di grafik korek EUR USB M1. Algoritma transaksi B dari robot EA ini adalah jika candle SIP 1 ini bullish atau berwarna hitam, maka EA-nya akan melakukan transaksi B. Tetapi jika candle SIP 1-nya ini di sini ya, misalkan putih, EA akan melakukan transaksi sell. Kemudian pada saat candle-nya ini bullish, EA itu melakukan transaksi B. Maka secara otomatis grafik EUR USD M1 yang terpasang EA Allfire 30 Mei 24 ini itu akan terkirim ke folder file. Gambarnya grafik ini akan terkirim ke folder file dari folder MT4 ini. Supaya Anda lebih jelas apa yang dimaksud folder file dari MT4, lihat ini ya, bagian dalamnya MTL4. Nah, ini adalah bagian dalamnya MTL4, yaitu terminal, kemudian ini berisi coding, kemudian ini folder MTL4, ini folder file. Saya back dulu ya. Nah, ini di dalam folder MTL4, diklik dulu, kemudian di folder file diklik. Nah, ini adalah gambar screenshot grafik korek EUR USD tadi ya. Nah, ini ya teman-teman, gambar ini akan terkirim ke dalam folder file ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui codingnya, tonton video ini sampai selesai. Sekarang langsung saja menuju ke halaman meta editor. Nah, ini adalah halaman meta editor yang berisi script atau coding dari EA Allfire 30 Mei 24. Nah, ini triggernya untuk transaksi B ini ya teman-teman. Jika harga open candlestick 1 itu di bawahnya harga close candlestick 1, maka lakukan transaksi B. Nah, selain melakukan transaksi B, kemudian lakukan perintah untuk mengirimkan chat screenshot ini itu ke folder file yang tadi. Nah, sintaknya untuk chat screenshot itu ini ya, baris 199. Chat screenshot dalam kurung 0, file name B. Kemudian ini 1024, ini adalah lebarnya gambar screenshot. 768, ini adalah tingginya gambar screenshot. Kemudian aligned right, nah ini posisi dari gambar screenshotnya. Nah, ini ada variabel file name ini ya teman-teman. Nah, ini variabelnya adalah seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, tadi variabelnya ini string file name sama dengan titik dua atas b titik dua atas plus simbol plus EA Allfire 30 Mei 24 titik koma dua atas, ini juga koma dua atas ya. Kemudian plus file tipenya ini ya teman-teman, PNG. Barangkali tutorial MTL4 kali ini tidak mudah dipahami oleh pemula, tetapi saya percaya bahwa dengan ketekunan Anda, walaupun Anda masih pemula, Anda akan memahami tutorial ini. Kalau ada pertanyaan mengenai coding atau script MTL4 untuk menyimpan atau mengambil gambar chat dikirim ke file MT4, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah nonton video ini sampai selesai.